Oke Ria, santuy, santuy. Kita mulai dari awal lagi ya. Oke Kut, maju kau. Kamu mau dibantu atau ngajak gelut sih? Hehehe, sorry Kut. Ada. Coba kamu ulangi lagi. Bagaimana caramu memperkenalkan diri? Oke Kut, kamu gak usah tegang. Santai saja, relax. Halo Del, namaku Eria. Maukah? Stop, stop, cut, cut. Gimana kamu bisa deketin Adele? Orang kamu baru mau kenalan aja, udah panik grogi takut gak jelas gitu. Hehe, ya aku mesti gimana Kut? Tidak ada pilihan lain Eria. Sepertinya kamu harus kubur dalam-dalam perasaan suka. Bercanda Iria. Ya elah Kut, bikin panik aja. Hehe, mukamu pas sedih tadi kayak pagar berkarat anjir. Sepertinya yang harus dilatih pertama untuk kenalan dengan Adele bukan caramu kenalan deh. Lah, kalau bukan cara kenalan, terus apa dong? Yang harus kamu latih itu mentalmu dulu Iria. Emang mentalku kenapa? Loe, kamu gak sadar? Dari tadi tuh kamu grogi-grogi nggak jelas pas latihan kenalan. Mana ada cok? Wah, ya udah, coba kamu latihan kenalan dengan Adele. Oke? Halo Adele, perkenalkan nama saya. Tuh kan, mulai. Jadi gimana Kut, cara melatih mentalku? Sepertinya kita butuh seseorang yang tenang, kalem dan bisa diandalkan. Siapa ya? Oh, yes, Edam. Ada apa, Kut? Kamu ada permainan baru kah? Enggak, bukan itu. Terus apa dong? Jadi gini teman-teman. Iria di mana? Tuh, dia sembunyi di situ. Lah, sini Iria. Ngapain sembunyi? Itu dia yang mau aku bicarakan tentang Iria. Iya, Iria kenapa? Dia terkena penyakit gangguan jiwa akibat kerasnya kehidupan yang dia tak sanggup hadapi. Wow, tapi bukan itu Win. Terus apa dong? Alasanku memanggil kalian semua ke sini karena aku mau minta bantuan. Bantuan apa Kut? Ada yang mau nyakitin kamu kah? Berani-beraninya dia macam-macam dengan temanku. Nggak ada Erah, ini tentang masalah love. Love? Aduh, aku ndak tertarik. Skip. Yeah, sudah kuduga. Wih, jadi kamu suka sama siapa, Kut? Bukan aku. Ini masalah love Eria. Eria? Oh, pantas dia malu-malu gitu. Jadi, apa yang bisa kita bantu, Kut? Cie, kamu suka sama siapa, Eria? Ndak tahu. Malu-malu, kucubit ginjalnya ndak lama. Jadi gini Dam, Iria itu suka sama Adele. Cie. Terus masalahnya di mana Kut? Jadi gini, Iria itu susah bicara di depan Adele. Waktu latihan aja dia sampai grogi-grogi nggak jelas gitu. Oh, jadi di situ masalahnya. Iya Dam.
Karena itulah kami butuh bantuanmu untuk memperkuat mental Eria. Baiklah. Sepertinya aku bisa bantu. Hey. Yah, suka doang tapi kena mental. Yah. Yahoo. Cara melatih mental Eria gimana, Dam? Caranya itu dengan melakukan meditasi. Hah? Meditasi? Ya, tapi tempatnya bukan di sini. Berarti di sini? Bukan, Bujang. Ayo ikut aku. Wah, bagus sekali tempatnya. Udaranya juga segar sekali. Pemandangannya juga mantap di sini. Serasa langsung mau berenang. Inilah tempatku bermeditasi dan mencari ide untuk eksperimenku. Wah, kenapa kamu nggak pernah ngajak kita ke sini, Dam? Karena kalian pasti ngerusuh dan mengganggu meditasiku. Hehe, iya sih. Baiklah, Eria. Duduklah di situ. Oke, terus gimana, Dam? Fokuskan pikiranmu. Jangan pikirkan hal lain kecuali dirimu yang akan berani berbicara dengan Adele. Hah? Gitu doang, Dam? Iya, meditasi ini akan berhasil jika kamu memang yakin dan serius untuk mendapatkannya. Oke, baiklah. Baiklah, aku mulai. Sudah selesai. Hah? Sudah selesai? Aku nggak merasa ada perubahan. Coba kamu latihan kenalan sama Adele. Halo Adele, perkenalkan namaku Eria. Tunggu. Aku berhasil kah? Yeay, aku berhasil. Cie, berhasil. Mantap Eria. Terima kasih teman-teman. Berkat kalian, aku sudah kuat mental untuk berkenalan dengan Adele. Tunggu. Kalau sudah berkenalan dengan Adele, apa yang mau kamu bicarakan selanjutnya dengan dia? Wah, iya juga ya. Gimana nih? Tenang, Eria. Serahkan itu semua pada kami. Yoi. Lah, aku gak ikutan, jir. Baiklah, Eria. Aku akan mengajarimu bagaimana cara melakukan pendekatan dengan cewek. Terima aku jadi muridmu, Edwin Sensei. Oke. Jadi, yang harus kamu lakukan pertama adalah... Tunggu. Kalian ngajarin Eria di rumah saja. Emangnya kenapa kalau di sini? Nggak apa-apa sih. Tapi aku belum ngasih makan Tot. Walah. Ya udah, ayo kita pulang. Di rumah aja kita ngajarin Eria. Kita nggak berenang-berenang santuy dulu nih. Udah sore ini, kita nggak punya banyak waktu. Sebentar doang kok ini. Kamu beneran mau diajar atau enggak sih? Aku pulang dulu ya. Mau kasih makan Tot. Oke, Eria. Sekarang kami akan mengajarimu cara untuk bisa dekat dengan Adele. Siap, Edwin Sensei. Cara mengajarku ini tidak akan lembut, Eria. Jadi bersiaplah. Siap, Edwin Sensei. Baiklah, tugas pertama yang akan saya berikan ini cukup mudah. Hai,
pergilah cari informasi tentang Adele. Hah? Gimana caranya Edwin Sensei? Lah, kok malah tanya aku sih? Aku cuma mau minta saran Sensei, minta saran. Oh gitu toh. Mungkin kamu bisa banyak mendapatkan informasi dari papanya Adele. Oh iya ya, tapi dia di mana ya? Sensei, apa? Sekarang kamu mau dibantu nyari? Tidak Edwin Sensei. Halo Pak Eo. Wah, sudah lama sekali saya tidak pernah dibawa kayak gitu. Maaf ya Pak Eo. Nggak apa-apa nak Eryo. Lagian saya juga sudah selesai bantu-bantu untuk acara besok. Oh, baguslah kalau begitu. Ngomong-ngomong, Adele udah nyampein ke kalian kan tentang acara besok? Iya, sudah Pak Eo. Kalian jangan sampai nggak datang ya. Siap Pak Eo. Pak Eo, alasanku membawa Pak Eo ke sini karena kami mau tanya-tanya sesuatu tentang Adele. Kenapa nggak tanya langsung aja ke Adele-nya? Ada, kirain Pak Eo bakal marah. Kenapa Pak Eo harus marah? Enggak Pak Eo, hehe. Ayo Irya, tanya-tanya ke Pak Eo. Aku mau nanya apa Edwin Sensei? Sembarang aja, tapi yang simpel-simpel dulu. Oh, oke. Pak Eo, aku suka sama... Itu bukan pertanyaan simpel, Cok. Hehe, maaf Sensei. Ada, coba kamu tanya yang basic-basic dulu. Kayak makanan kesukaan dia atau yang lainnya. Siap Sensei. Pak Eo, apa makanan kesukaan Adele? Kalau ndak salah, makanan kesukaannya itu apel. Oh, apel. Apel. Oke, baiklah. Ayo kita tanya dia lebih banyak lagi. Terima kasih, Pak Eo, karena mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Iya, Nak Irya. Aku juga senang kalau pembahasannya tentang keluarga. Apalagi keluargaku. Hehe. Ya udah, kalau udah ndak ada keperluan lagi, Pak Eo pulang dulu ya. Oke Pak Eo. Pak Eo mau ku antar kayak tadi lagi. Gak usah Nak Irya. Pak Eo bisa jalan kok. Oke deh kalau gitu. Tapi kalau Nak Irya maksa, ya udah, ayo. Let's go Pak Eo. Oke Ria, karena kita sudah mendapat informasi tentang Adele, sekarang kita akan melangkah ke pembelajaran selanjutnya. Siap Edwin Sensei. Semangat yang bagus anak muda. Terima kasih Edwin Sensei. Baiklah, sekarang aku akan mengajarimu cara untuk mendapatkan kesan pertama yang baik. Siap Edwin Sensei. Tapi harus ya, kesan pertama itu baik. Harus. Karena kesan pertama itu sangat menentukan kelanjutan dari perjalanan kalian. Siap Edwin Sensei. Karena kita butuh orang untuk nge-cosplay jadi Adele, jadi aku sudah nyuruh ikut untuk mencari orangnya. Cosplayernya sudah ada Edwin. Oke, panggil dia masuk. Siap, laksanakan. Era, ayo masuk. Hah? Era? Apa itu, Cok? Jangan ketawa, bangke. Ini aku udah baik loh, bantuin kamu. Maaf, Ra, maaf. Abisnya kocak sih. Jangan gitu, Eria. Dia itu udah maaf. Baiklah, Edwin Sensei. Apa yang harus kulakukan? Oke, karena cewek itu suka dipuji penampilannya, coba kamu belajar memuji penampilan Adele ini. Tapi kan dia Era. Dia nge-cosplay, Cok, nge-cosplay. Iya juga ya. Abis, gak mirip sih. Ya masa mirip, Bujang? Aku kan laki. Kamu harus memujinya dengan pas. Jangan berlebihan dan
dan jangan pas-pasan juga. Siap, Edwin Sensei. Halo Adel. Kamu itu orangnya pemarah ya? Kan penampilannya yang kau puji goblok, kenapa jadi sifat? Halo Adel. Penampilanmu kok kayak laki sih? Ya kan aku heran, cosplay aku bangke. Baiklah Arya, kamu sudah berhasil mempelajari cara memuji cewek dengan baik. Tunggu Edwin Sensei, perutku masih sakit karena ketawa terus. Dahlah, aku mau ganti baju. Aduh, mantaplah Era. Baiklah Arya, sekarang kita akan masuk di pembelajaran terakhir. Siap Edwin Sensei. Kamu harus memperlihatkan kelebihanmu ke Adel. Kelebihanku ya? Ya, ini akan membuat Adel terkesima kepadamu. Aku bisa berenang di rumput-rumput. Itu mana bisa membuat Adel terkesima. Tapi aku suka begini. Jangan-jangan. Coba kamu salto. Hah? Salto? Iya, salto. Kamu bisa kan? Iya sih, bisa. Tapi... ya udah, cobain. Oke deh. Nah, gokil. Gini kan keren. Dijamin, Adel pasti terkesima. Tapi Sensei, aku kurang suka. Udah, ayo kita istirahat. Ntar besok kita lambat bangun lagi. Terima kasih bantuannya Edun Sensei. Ikut, dan juga Era. Walaupun dia nggak di sini sih. Hehe, siap Eria.